Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang cikgu kasihi, hari ini kita akan belajar sekali lagi bahasa Melayu tahun 5, tema 6, unit 16 yang bertajuk Sains di Sekeliling Kita. Bersama dengan cikgu Zainita binti Husin. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran pada akhir pembelajaran diharapkan agar kamu dapat bertutur dan menyampaikan 3 daripada 4 maklumat yang dia bagi pelbagai pilihan. Kriteria kejayaan pula yang pertama diharapkan agar kamu dapat bersoal jawab bagi menjana idea tentang sesuatu perkara, dan yang kedua diharapkan agar kamu dapat menyampaikan maklumat dan idea tentang sesuatu perkara. Baiklah murid, apa itu menjana idea? Yang ini kamu kena betul-betul faham. Ya, menjana idea maksudnya ialah menghasilkan buah fikiran yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Ya, bila kamu dah jelas, jadi kamu tahu. Ya, apabila kamu disoal ataupun bersoal jawab dengan kamu ataupun dengan guru, apa kamu ataupun menjawab soalan perpisahan, kamu dapat menghasilkan buah fikiran yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Baiklah, berkata, mari sama-sama kita saksikan unit 16 Sains dan Kehidupan, ya, yang mendengar dan bertutur. Ya, baik, kita lihat haiwan sekeliling kita. Ya, ciri dan tingkah laku khas haiwan. Ya, pertama melindungi diri. Kita tengok kura-kura. Kura-kura ni dia ada cengkerang keras. Tujuan cengkerang keras ni ialah untuk melindungi badan yang lembut. Ya, apabila keadaan atau situasi yang dirasakan berbahaya, kura-kura akan memasukkan anggota badannya ke dalam cengkerang tersebut. Dia, ya. Jadi kamu tengok di sini, tahukah kamu cara melihat haiwan-haiwan tersebut melindungi diri? Ya, pertama macam kura-kura ni, dia ada cengkerang keras. Tujuan apa? Cengkerang keras ni adalah untuk melindungi badan yang lembut. Dalam badan dia lembut, tapi cengkerang dia keras. Jadi bila berhadapan dengan sesuatu yang membahayakan diri, kura-kura ni, jadi dia dapat memasukkan anggota badan ke dalam cengkerang. Kita tengok tenggiling pula. Tenggiling pula, sisik tenggiling ni keras. Kan sisik ni keras. Ya? Kenapa sisik tenggiling ni keras? Sebab sisik tenggiling yang keras ni dapat melindungi badan daripada kecederaan. Yang ni apa tempat kosong yang kita perlu jawab? Badan bagi menakutkan manusia. Apa dia? Ini melindungi badan daripada kecederaan. Kan? Selain itu, sisik keras ni juga dapat apa? Dapat digunakan ataupun tenggiling ni dapat menggunakan sisik keras tu untuk apa ni? Menggunakan sisik keras tu untuk menggunakan badannya bagi menakutkan manusia. Jadi manusia tak faham menakutkan musuh. Jadi musuh takut nak pegang sebab kulit dia keras. Ya, kita tengok pula landak. Landak durinya biasa tajam kan? Jadi apa kegunaan duri yang tajam ni? Mempertahankan diri. Betul, ya. Jadi landak dapat menggunakan duri yang tajam ni untuk mempertahankan diri dia, ya, diri landak ni di sebalik duri. Tempat kosong ni apa pula? Jadi digunakan untuk apa pula untuk durinya ni? Kita tengok. Dia landak ni dapat menggunakan duri sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Macam tenggiling, dia menggunakan sisik keras menakutkan musuh. Ya, kalau kura-kura, dia masukkan badan dia dalam cengkerang yang keras. Ya, kita tengok pula sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah ni dia pandai menyembunyikan diri. Macam mana cara dia menyembunyikan diri? Ya, dia dapat melindungi diri daripada musuh. Ya, sebab warna kulit dia tu sama dengan batang kayu ataupun dahan yang dia apa ni selalunya bila apa sesumpah ni dia bergayut pada ataupun berada di batang kayu tu, warna badan kayu tu sama dengan warna
pada susu sumpah ni dengan warna kulit kayu. Baiklah, mari kita saksikan pula. Ya, soalan di sini antara dua tiga orang sahabat ni, baik Farisha ya berbual dengan rakan-rakannya Rubini dan juga Farisha. Ya, tahukah kamu cara haiwan-haiwan tersebut melindungi diri? Ya, mereka melawat ke zoo. Lepas tu dia tanya, saya tak tahulah Farisha, bagaimana situasi itu terjadi? Jadi Farisha menerangkan haiwan-haiwan itu akan menggunakan ciri dan tingkah laku khas. Misalnya, kura-kura memasukkan badan ke dalam cengkerang. Tenggiling pula menggunakan sisik kerasnya untuk melindungi badannya daripada kecederaan. Landak pula mempertahankan dirinya dengan duri tajam. Sumpah-sumpah pula menyembunyikan diri dengan penyamaran. Ya, itu jawapan. Ya, dia dah nak apa? Beritahu apa yang dia nampak dan dia saksikan dan di samping itu melalui pembacaan dan juga ilmu pengetahuan yang ada dalam minda apa? Syah. Baiklah, mengapakah ciri dan tingkah laku khas itu penting kepada haiwan, Farisha? Rubini tanya. Baik, ciri dan tingkah laku khas penting bagi haiwan kerana haiwan tersebut dapat melindungi diri kecederaan, mempertahankan dan menyembunyikan diri daripada musuh. Tadi kita dah terangkan kan, ada misi kat depan tadi yang muka surat yang atas tu. Ya, bahagian atas tadi tu dah ada diterangkan. Ya, jadi ciri dan tingkah laku khas penting bagi haiwan. Ya, kerana haiwan tersebut dapat melindungi badan, kecederaan, mempertahankan dan menyembunyikan diri daripada musuh. Kemudian Farisha tanya Rubini pula. Rubini kan nyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan-haiwan lain. Tadi yang nampak giling, kura, landak, sumpah-sumpah. Sekarang giliran Rubini pula. Ya, nak menyatakan dia ya, berdasarkan ciri dan tingkah laku khas haiwan-haiwan lain. Yang Rubini tahu melalui pengalaman beliau melihat haiwan tersebut, melalui pembacaan ataupun melalui siaran-siaran ataupun rancangan-rancangan yang ditonton di televisyen. Baik, Rubini menjawab. Baik, Farisha. Dijawab apa? Kerbau menggunakan tanduknya untuk melawan dan mempertahankan dirinya. Burung elang pula menggunakan kukunya yang tajam untuk mencengkam mangsa dan musuh. Ini dia tingkah laku dan ciri yang ada pada. Ya, caranya untuk kenapa? Sebabnya dia ada ciri dan tingkah laku khas untuk mempertahankan diri haiwan tersebut dan juga untuk melindungi daripada musuh. Jom kita ulang kaji. Tiba masa untuk ulang kaji. Soalan tak susah, senang je. Ya, jom. Baiklah, Iqbal telah bagi tahu kawan dia, ya. Marilah kita sama-sama belajar di rumah saya. Iqbal ajak kawan-kawan belajar bersama-sama dengan dia di rumah. Kemudian Iqbal pergi pula kepada Ganesh. Jadi kemudian dia tanya, Iqbal ajak kita belajar bersama-sama di rumahnya. Apakah pendapat kamu, Ganesh? Bila menyatakan pendapat, maknanya kamu kena menyatakan idea kamu sendiri. Setuju ke tak setuju? Kalau tak setuju, kenapa? Kalau setuju, kenapa? Mari kita tengok sama-sama. Ya, kita sama-sama saksikan apakah jawapan Ganesh. Ganesh jawab, saya bersetuju sebab memang banyak faedah belajar bersama-sama. Antara faedahnya ialah kita mudah faham dan ingat pelajaran yang kita belajar pada hari itu. Ini pendapat dan idea Ganesh.
ya, sebab dia nampak memang dia memang tahu banyak faedah belajar bersama-sama dengan kawan-kawan. Ya. Okay. Baik, seterusnya, jom kita sama-sama saksikan soalan seterusnya. Nampak gambar ya, ni anak-anak ni, ya, budak-budak tengah mandi dalam kolam. Kemudian ada pengawal keselamatan, ya, sedang berbual dengan seorang ibu, ibu kepada anak-anak. Apa kata pengawal ni? Sila pastikan anak-anak puan memakai baju mandi ketika mandi. Jangan biarkan mereka tidak memakai baju. Nampak sebab dua orang ni tak pakai baju, kan? Jadi pengawal yang keselamatan tu tegur, ya, dia beri nasihat. Jadi ibunya telah menjawab, baiklah encik. Kemudian adik ni pula tanya kakak dia, kakak, kenapa kami mesti pakai baju mandi? Kenapa agaknya kenapa mesti pakai baju mandi? Mesti boleh jawabkan. Mesti pernah mandi di kolam. Kan? Kita pakai baju. Kena pakai baju. Ya, kalau tak ada baju mandi, pakai baju biasa, pakai t-shirt pun tak apa. Yang penting pakai baju. Kenapa mesti pakai baju? Jadi kakak telah jawab, adik, kita kena pakai baju mandi supaya kita selesa dan selamat ketika mandi. Selain itu, badan kita tidak terdedah dengan cuaca panas. Ini idea yang ataupun pendapat yang telah diberikan oleh kakak kepada adik. Dia nyatakan kenapa kita kena, kenapa mesti pakai baju supaya selesa dan selamat ke mana. Selain itu, badan kita tidak terdedah dengan cuaca panas. Kan, sebab kita kena pakai baju. Baiklah, ini perlu merupakan QR code skema jawapan Bahasa Melayu Kertas 1 bahagian A dan B dalam modul soalan skema jawapan ini telah cikgu sediakan untuk soalan yang telah cikgu sediakan dalam modul kuasai Bahasa Melayu tahun 4 hingga tahun 6. Samping QR code ini, cikgu juga telah sediakan pautan untuk kamu, memudahkan kamu merujuk jawapan sebagai panduan ataupun menyimak soalan-soalan, jawapan-jawapan yang kamu telah jawab, soalan-soalan yang kamu telah jawab pada soalan modul yang telah cikgu sertakan bersama dengan video ini, dan juga cikgu telah masukkan dalam bahagian description bahagian di bahagian bawah, yeah, video ini. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, selamat maju jaya. Waktu fajar menanti tamu, sayup sayup terdengar lah. Tekun belajar, menimba ilmu, jangan ingkar nasihat guru. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.